Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ketiga ini kami melihat banyak sekali manfaat yang diterima siswa dari kegiatan pelatihan Data Science for Kids. Nah, antara lain anak-anak memiliki pengalaman baru, belajar secara virtual, tidak hanya dari guru kelas masing-masing yang biasanya kami seperti itu. Saat ini anak-anak merasa tertantang, merasa memiliki pengalaman baru, belajar dari sumber belajar yang lain. Lalu setelah itu anak-anak juga tertarik bagaimana belajar melalui IT atau khususnya menggunakan Zoom. Nah, untuk mungkin kali ini pertama kali bagi anak-anak, karena walaupun di masa pandemi dulu anak-anak belum sempat belajar menggunakan IT. Hal itu terjadi karena keterbatasan posisi kami yang di desa sehingga menyulitkan saat guru ingin memberikan pembelajaran menggunakan IT seperti itu. Tantangan peserta tentu saja karena posisi kami yang berada di daerah pedesaan, Mbak, adalah adanya jaringan internet dan juga ketersediaan perangkat laptop yang digunakan anak-anak untuk belajar. Karena menurut kami lebih efektif anak-anak belajar menggunakan laptop daripada menggunakan HP masing-masing. Nah, namun masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kerjasama kami bersama seluruh guru dan juga dengan sekolah-sekolah terdekat untuk menyediakan perangkat sesuai dengan jumlah siswa yang tersedia seperti itu. Lalu untuk jaringan internet, alhamdulillah di sini menggunakan IndiHome dan juga menggunakan Orbit terbantu sudah dalam pelaksanaan kegiatan Zoom selama 3 hari ini. Pengalaman saya waktu datang ke sini ya sedikit deg-degan gitu, takut kalau nggak bisa, takut nanti kalau misalnya salah terus gimana gitu. Diajarin pengertiannya data science gitu, pengertian-pengertian, terus diajarin gimana caranya, terus diajarin juga tipe-tipe datanya itu tipe data apa aja gitu. Mau jadi guru ya, soalnya pengen mendidik anak-anak yang bisa pinter gitu buat jadi generasi penerus bangsa. Nama saya Rafka Wibowo, asal saya dari SDN 1 Mloko Kulon. Cita-cita saya menjadi arsitek. Saya kesini mau belajar data sains. Kemarin dicontohin video yang ada di YouTube tentang musik sama tentang game. Nama saya Mutia Fiska Dwi Lestari dari SDN Mloko Manis. Saya diajari tentang pengolahan data, regresi linear. Setelah belajar, saya jadi tahu apa itu data science. Mm-hmm.
sebenarnya sejak hari pertama sudah sangat antusias, sangat senang sekali karena mengikuti suatu pelatihan yang menurut saya ini hal yang baru, belum pernah diikuti oleh murid-murid saya yang ada di notabene di kampung. Melihat metode pengajarannya, melihat peralatan-peralatannya, itu mereka sangat senang sekali. Saya kira untuk minat mereka sangat berminat dan sudah mengerti, tahu bahwa data science itu sangat penting sekali untuk masa depan mereka, karena memang kedepannya semua itu memerlukan data. Di Kabupaten Wonogiri ini baru 3 sekolah ini yang mengikutinya. Untuk tantangannya selama pelatihan ini mungkin di fasilitas seperti laptopnya. Murid-murid itu baru menggunakan laptopnya baru ini, jadi belum bisa mengoperasikannya. Terus untuk materi yang diberikannya mungkin agak terlalu banyak. Dan untuk satu siswa itu kan laptop satu digunakan untuk 5. Berarti murid itu kadang kurang fokus sama materi yang diberikan. Salah satu hal positif yang diterima anak-anak bahwa saat kami berwawancara dengan anak-anak tadi, apakah anak-anak senang? Apakah anak-anak ceria? Terlihat sekali Mbak dari pelaksanaan kegiatan bahwa anak-anak walaupun kegiatan tidak dipandu dengan guru secara langsung, namun bisa disebut guru secara virtual melalui Zoom, anak-anak tenang atau kalau dalam bahasa Jawa anteng. Anteng itu duduk diam, mendengarkan, lalu saat ditanya lagi apa materi yang kalian terima tadi, anak-anak bisa menjelaskan. Itulah indikator di mana anak-anak paham materi yang mereka terima tadi. Nah, selain itu, anak-anak ditanya juga, dari kegiatan ini apakah kalian punya pandangan ke depan, cita-cita baru dari kegiatan ini? Ternyata ada. Mereka bisa melihat, ternyata guru itu tidak harus selalu mengajar di depan kelas. Guru itu juga bisa mengajar secara virtual. Nah, itu menjadi tantangan untuk mereka ingin seperti guru-guru atau tim pengajar yang mengajar mereka selama 3 hari ini, Mbak.